bahasa Arab tentang anggota tubuh. Dalam bahasa Arab, anggota tubuh disebut dengan a'dha'ul jism. Mari kita simak anggota tubuh bagian apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang perhatikan papan tulis di depan ini. Ra'sun kepala, sya'run rambut, jabhatun dahi, ainun mata, anfun hidung, khodun pipi, famun mulut, uzunun telinga, yadun tangan, sodrun dada, batnun perut, rijlun kaki. Agar teman-teman lebih mudah menghafal bagian anggota tubuh dalam bahasa Arab, kita akan menghafalnya dengan menggunakan lagu. Ayo kawan, kita belajar bahasa Arab anggota tubuh. Ra'sun kepala, sya'run rambut, jabhatun dahi, ainun mata, anfun hidun, khodun pipi, famun mulut, uzunun telinga, yadun tangan, sodrun dada, batnun perut, rijlun kaki. Ayo kawan, kita belajar bahasa Arab anggota tubuh. Ra'sun kepala, sya'run rambut, jabhatun dahi, ainun mata, anfun hidung, khodun pipi, famun mulut, uzunun telinga, yadun tangan, sodrun dada, batnun perut, rijlun kaki.